Produk minyak goreng atau minyak kita yang dikemas di dalam plastik per 1 liter akhirnya diluncurkan di Nunukan sebanyak 12.000 pieces. Bupati Nunukan Asmin Laura mengatakan peluncuran minyak goreng minyak kita atas kerjasama pemerintah daerah dan Bulog Cabang Tarakan. Kerjasama ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin kestabilan harga, ketersediaan peredaran bahan pokok, serta menjawab persoalan harga dan peredaran minyak di tengah masyarakat. Apalagi, tidak lama lagi masyarakat Muslim akan memasuki bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, di mana biasanya disertai naiknya harga bahan pokok. Ya, harapannya masyarakat bisa menggunakan semua minyak ini ya dengan harga yang murah ya, 14.000 seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Namun nanti dalam waktu dekat nanti OPD terkait akan segera mengedarkan ke masyarakat gitu. Tempat beli-belinya di mana aja, kemudian kontak personnya di mana aja gitu. Karena kita kebetulan punya stok banyak dan tadi untuk menekan pembiayaan itu makanya kita tidak jual di umum. Pemerintah daerah telah menunjuk satu koperasi untuk menjual minyak kita. Hal ini untuk menghindari agar tidak menjual di atas harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Tapi koperasi di bawah Dinas Perdagangan. Nah, sehingga kan di sana nanti tidak akan ada pembiayaan. Karena untuk pembiayaan itu kan dihandle oleh kita ya internal ya. Kebetulan tugas kita ada yang bertugas di sana, sehingga kita tugaskan agar bagaimana membantu Bulog dalam mendistribusikan ke masyarakat minyak kita ini dengan harga 14.000 yang diterima oleh masyarakat. Ia menyampaikan minyak kita merupakan merek dagang dari Kemendag, salah satu program pemerintah agar konsumen minyak curah dapat beralih ke kemasan sederhana. Di samping itu juga kondisi minyak lebih higienis dan mudah didistribusikan. Dea Litareri melaporkan.